kemenangan bukanlah tentang mengalahkan lawan di medan perang. Bukan tentang siapa yang paling kuat. Kemenangan adalah saat kita mampu mengalahkan diri kita sendiri untuk menahan hawa nafsu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, satu bulan penuh kita telah menjalankan ibadah puasa. Saatnya kita menyambut hari kemenangan. Insya Allah, semua amal ibadah kita di bulan suci ini dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Saya atas nama Rustam Effendi Lubis, Ketua Badan Promosi Pariwisata Daerah Kabupaten Kutai Timur, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri 1438 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.